Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada hari ini adik-adik beserta keluarga dalam keberkahan waktu, usaha, dan usia. Bila kita dimudahkan dalam melakukan sebuah amalan, maka jagalah dengan merutinkannya dan tingkatkan menjadi lebih baik. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk beramal soleh. Pada materi hadis ini, kita akan membahas hadis Arba'in An-Nawawiyah. Pada hadis ke-1 dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, kita akan membahas tentang peranian dalam amal. Perhatikan hadis berikut ini. Baik, ustazah akan membacakan hadis berikut. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Baik, usada akan mengulangi sekali lagi. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Berikut adalah terjemah dari hadis Arba'in An-Nawawiyah yang pertama. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh dari Allah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk kepentingan harta dan dunia yang hendak dicapainya, atau karena seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya menurut apa yang ia hijrah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih keduanya. Berikut makna kosakata dari hadis tersebut. Yang pertama, innamal a'malu mempunyai makna sesungguhnya amal-amal. Kemudian,
tun an-niyatu. Secara bahasa diartikan al-qasdu yang berarti tujuan, yaitu kesengajaan hati secara sadar terhadap sesuatu yang dituju atau dimaksud ketika mengerjakan sesuatu tersebut. Kemudian, wa innama likullimri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkan. Makna kosakata selanjutnya adalah faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk kepentingan harta dan dunia yang hendak dicapainya, atau karena seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya menurut apa yang ia hijrah kepadanya. Makna kosakata selanjutnya al-hijrah, maknanya adalah meninggalkan sesuatu, sedangkan menurut istilah meninggalkan serta berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Setelah mengetahui makna kosakata dari hadis tersebut, kita masuk ke penjelasan atau syarah dari hadis tersebut. Yang pertama, niat dan tujuan syariat. Niat adalah ruh, inti, dan sendinya amal. Amal menjadi benar karena niat yang benar, dan amal menjadi rusak karena niat yang rusak. Suatu tindakan tidak dikatakan ibadah kecuali disertai niat dan tujuan. Ini ustazah berikan permisalan ya. Misalkan ada seseorang yang tidak makan sehari penuh karena tidak ada makanan, atau karena pantang makan, atau karena akan dioperasi, maka ia tidak disebut sebagai orang yang sedang melakukan ibadah puasa, karena pada dasarnya dia tidak berniat untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian ustazah berikan contoh lagi. Ada seseorang yang berputar mengelilingi Ka'bah untuk mencari sesuatu yang jatuh, misalkan, atau mencari saudaranya yang hilang. Maka orang tersebut tidak dikatakan melakukan ibadah tawaf atau mengelilingi Ka'bah yang disyariatkan, karena pada dasarnya dia tidak berniat untuk melakukan tawaf. Imam An-Nawawi menjelaskan, niat itu disyariatkan untuk beberapa hal berikut. Yang pertama, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan atau adat. Kemudian, yang kedua, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi, niat itu disyariatkan atau diharuskan untuk yang pertama, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan atau adat. Kemudian yang kedua, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Misalkan yang pertama, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan atau adat. Misalnya ada seseorang duduk di masjid, ada yang berniat istirahat, dan ada pula yang tujuannya untuk beriktikaf. Seperti itu, jadi tergantung pada niatnya, apakah dia untuk istirahat saja atau untuk beriktikaf. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Misalnya ada seseorang mengerjakan sholat 4 rakaat. Apakah diniatkan sholat zuhur
ataukah sholat sunnah, atau diniatkan untuk sholat asar, maka yang membedakannya adalah niat. Nah, seperti itu. Jadi, ketika ada seseorang sholat 4 rakaat, itu tergantung pada niatnya, apakah dia sholat zuhur atau asar atau sholat sunnah, seperti itu. Kemudian, penjelasan selanjutnya, pengaruh niat terhadap hal-hal yang mubah dan kebiasaan. Kira-kira, apa sih pengaruh niat terhadap hal-hal yang mubah atau boleh dan kebiasaan? Karena besarnya pengaruh niat, maka hal-hal yang mubah dan bersifat kebiasaan dapat bernilai ibadah dan amalan kurbah. Amalan kurbah yaitu amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan mencari rezeki, bercocok tanam, berkarya, berdagang, mengajar, dan profesi lainnya dapat menjadi ibadah dan jihad fisabilillah selagi pekerjaan itu dimaksudkan untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan dan dilarang serta untuk mencari yang halal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Begitu pula dengan kebiasaan makan, minum, berpakaian. Jika dikerjakan dengan niat untuk ketaatan kepada Allah dan melaksanakan kewajiban kepada Rabb-nya, maka akan diganjar berdasarkan niatnya. Hal-hal yang mubah dan kebiasaan ini akan diganjar pahala apabila diniatkan dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Apabila tidak dengan tujuan itu, maka tidak akan diganjar pahala, seperti itu. Kemudian penjelasan selanjutnya, niat yang baik tidak dapat mengubah yang haram. Sebaik apapun niatnya dan semulia apapun tujuannya, maka niat tidak dapat menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak dapat melepaskan sifat kekotoran, karena memang inilah yang menjadi sebab pengharamannya. Jadi misalkan seperti ini, ada seseorang yang mengambil harta atau mencari harta dengan cara yang dilarang, tapi dia berniat untuk membangun masjid atau mendirikan panti asuhan atau madrasah atau ingin disedekahkan ke fakir miskin, maka niat yang baik ini tidak akan berpengaruh apa-apa serta tidak dapat meringankan dosa yang haram. Jadi seperti itu. Jadi meskipun dia niatnya baik, tapi karena caranya yang salah bahkan haram, maka tidak akan mempengaruhi apa-apa. Dia tidak akan mendapatkan pahala, bahkan dosanya pun tidak akan bisa diringankan. Kemudian saya contohkan lagi, misalkan ada seorang pejabat atau jutawan yang ingin memberikan hartanya kepada anak yatim, kemudian orang miskin, tetapi pekerjaannya itu haram, maka hukumnya tetap haram. Hartanya tidak boleh digunakan untuk berbagai kegiatan kebaikan. Jadi sesuatu perbuatan yang haram tidak dapat dibersihkan dengan mensedekahkan uang hasil perbuatan haram tersebut. Karena mengapa? Karena Allah tidak akan menerima yang haram meskipun dengan niat yang baik. Niat baiknya tidak berpengaruh dan Allah tidak akan menerima yang haram meskipun dengan niat yang baik tersebut. Jelasan selanjutnya yaitu hukum melafadzkan niat. Kira-kira apa sih hukumnya melafadzkan niat itu? Niat tempatnya di hati, bukan diucapkan dengan lisan. Nah, sebagaimana Nabi SAW tidak pernah melakukan talafut niat atau mengucapkan niat, meskipun hanya sekali dalam sholatnya. Dan hal ini juga tidak pernah dilakukan oleh para khalifahnya. Tidak melafadzkan niat adalah sunnah beliau, serta sunnah para sahabat.
dan tidak ada petunjuk yang lebih sempurna melainkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda beliau, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penjelasan selanjutnya, niat yang ikhlas adalah dasar diterimanya amal. Jika kita hanya berbekal niat saja, maka amal kita belum tentu diterima, seperti itu. Jadi harus ikhlas. Di sini ada syarat diterimanya amal. Nah, syarat apa saja sih agar amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang pertama, syarat yang pertama adalah niat yang ikhlas dan benar. Kemudian syarat yang kedua adalah sesuai dengan sunnah, yaitu mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Apabila salah satu dari syarat, dua syarat ini tidak terpenuhi, maka amalan kita tidak sah, seperti itu. Nah, apabila kita melakukan suatu perbuatan, berniat baik melakukan suatu perbuatan tapi kita tidak ikhlas, maka kita akan menjadi orang yang munafik, seperti itu. Dan apabila kita melakukan suatu perbuatan, berniat melakukan suatu kebaikan misalkan, tapi kita tidak mengikuti tuntunan Rasul, tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, maka kita akan menjadi orang yang tersesat, seperti itu, orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak mengetahui ilmu, seperti itu. Berikut adalah fawaid, faedah-faedah hadis dari hadis ke-1, hadis Arba'in An-Nawawiyah.